kita akan tunjukin beberapa fakta menarik yang ini nih. Jadi ternyata, ternyata Cak Imin follow semua Cak, tapi Kiai Ma'ruf malah nggak di-follow sama Cak Imin Kuarat loh Cak. Gimana ini Cak? Masa ketua wakil presiden? Saya bingung karena Nadine banyak sekali. Di-follow tuh Cak. Banyak sekali akun Kiai Ma'ruf, mungkin yang lain yang saya follow itu. Enggak, itu yang centang biru dong Cak yang di-follow. Kalau Mas Anies juga nih, Mas Anies follow Jokowi, follow Ridwan Kamil, oh tapi yang lain gak di-follow, kasihan. Ya, kalau gitu follow sekarang lah. Fallback mas Erick ya. Oke. Okay. Saya bilang sama Pak Anies, fallback dong. Iya, iya. Kita langsung. Kalau saya follow semuanya. Coba kita lihat, coba jangan main klaim dulu, kita cek coba dulu. Coba, bener gak? Kalau dicek dulu, karena ini bisa sensitif teman-teman. Ini terlihat sederhana, tapi bisa sensitif nih kalau nggak saling follow. Follow semua. Oh sih, ya deh. Ternyata follow semua, Mas Erick. Wapres nggak di follow, Mas. Gimana? Kita mesti mengkoreksi diri kita, Cak. Ya Allah, Mas. Kita ketahuan. Gimana? Ini dua-duanya kader Banser loh. Ini baru diangkat jadi kader Banser loh. Halo. Ya, Kiai Ma'ruf. Ya, siap. Ya. Belum di-follow, Pak, katanya. Ya. Alam, Pak. Belum di-follow. Karena sekali lagi terlihat sederhana, tapi kalau kita usilin, apalagi deket-deket politik, bisa rame ini nanti.